Hari ini saya akan mencoba bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Mi Remote di Xiaomi Redmi 3 untuk menghidupkan TV. Langkah pertama yaitu silakan install aplikasi Mi Remote-nya di Play Store. Setelah install aplikasi, bisa dijalankan. Lalu pilih untuk TV. Lalu tersedia banyak TV dan kali ini saya akan mencoba menghidupkan TV LG. Lalu kita coba untuk tekan tombol kunci tombol. Kalau misalnya TV itu tidak hidup, maka tidak. Lalu uji tombol lagi. Tidak hidup, lalu pencet. Tidak. Lalu coba lagi. Tunggu dan TV itu bisa hidup. Lalu tekan ya. Lalu tombol lain kita coba. Bisa dilihat tombol itu bisa, lalu pencet ya. Lalu pencet berhasil dipasang. Kita coba untuk turunkan volumenya. Merubah channel. Nah, berhasil. Terima kasih.